itu tim-tim yang udah Ojan sebutin itu ya 11-12 sama kayak kayak gitu gitu. Kalau tim China ya gara-gara itu tadi jarang bersatu ya Jan ya. Tapi Jarang tapi bersatunya sekali sama lagi ya, region-region lain gitu. Make sure buat para viewers, itu tadi pendapat gue lah, at least for this week loh. Gue gak tahu minggu ke depan, at least buat minggu ini mereka masih harus mencari pola gameplay yang mereka mau lawan untuk para 14 tim lainnya. Oke. Tapi kalau dari kalian bertiga, kemarin udah kita saksikan 2 hari itu, kalau menurut kalian bertiga yang menjadi istilahnya nanti di Super Weekend-nya itu musuh kuat atau lawan kuat dari 2 tim Indonesia itu kiranya siapa sih yang harus diwaspadai gitu? Kalau dari Bang Ojan dulu. Kalau gue ya, ini tanpa mendeskripsikan banyak pihak, pendapat para banyak pihak, dari awal gue bilang Chinese team lebih mediocre. Agak ngeselin memang pendapat gue, tapi itu bukan berdasarkan pendapat pribadi aja, tapi menurut gue as a fact, as a matter of fact ya, mereka selama ini bermain game yang berbeda pertama. Terus TPP is not their casual gameplay gitu loh. Mereka main FPP selama ini, iya. Jadi kayak tim China menurut gue masih butuh di minggu pertama ini untuk step up. Nah, yang mengerikan menurut gue justru adalah tim-tim yang kayak abrupt slayer itu, hati-hati loh. Dia tiba-tiba bisa melakukan surprise-surprise damage atau attack yang emang nggak diduga-duga sesuai dengan namanya. Kemudian Alpha 7. Kalau Loops dan Footballist, gue yakin semua udah tau lah kapabilitas mereka. Tapi tim-tim kayak Alpha 7, Konina Power dari Korea, yang notabene-nya memang turun banyak sama BTR ya. Abrupt slayer juga tadi yang gue sebutkan. Itu yang malah bisa jadi surprising ini ngasih efek yang besar gitu, mengingat besok hanya 16 tim dan mereka bisa ganti-ganti strategi yang mereka inginkan. 15 game loh Jumat Sabtu Minggu dimainkan. Jadi menurut gue tim-tim kayak gitu sih yang agak ngeri gitu untuk jadi contender Indonesia. Oke, itu kalau dari Bang Ojan tadi. Menarik kalau Bang Ojan bilang ternyata tim Cina tidak sebegitu menakutkan seperti yang dibilang banyak orang. Tapi kalau dari Kadona, setuju gak sih sama yang diomongin Bang Ojan tadi? Yang sebelah mana nih? Tim China. Ya, tim China dan juga musuh-musuh yang kayak Abrupt Slayer, terus juga Alpha 7, itu yang bakal jadi penantang kuat tim Indonesia, tuh setuju nggak? Kalau misalnya dari point of view-nya Ojan yang udah dijabarin tadi, pasti setuju banget. Karena skenario-skenario kayak gitu tuh udah sering banget terjadi lah istilahnya gitu kan. Sama aja kayak Aerowolf, lu lihat dulu PMPL ID yang ada predik-predik kita lelucuan itu kan. Kayak nggak bisa diprediksi gitu, tiba-tiba aja jadi keluar jadi juara. Nah, itu tim-tim yang udah Ojan sebutin itu ya 11-12 sama kayak kayak gitu gitu. Kalau tim China ya gara-gara itu tadi jarang bersatu ya Jan ya. Jarang bersatunya sama region-region lain gitu. Make sure buat para viewers, itu tadi pendapat gue lah, at least for this week loh. Gue gak tahu minggu ke depan. At least buat minggu ini mereka masih harus mencari pola gameplay yang mereka mau lawan untuk para 14 tim lainnya. Betul-betul. Karena ya balik lagi, itu belajar lah buat mereka gitu kan. Dan harus on time sebelum kelar semuanya. Jangan sampai terlalu lama adaptasi malah hilang waktunya. Jadi gak kekejar gitu ibaratnya. Kalau dari Queen gimana? Pertanyaan masih sama. Siapakah kiranya nanti yang di Super Weekend itu akan jadi penantang kuat tim-tim Indonesia? Kalau dari Queen kan kemarin sempat juga ngelihat bareng-bareng di nobarnya kan, gimana? Kalau dari pendapat Queen? Kayaknya sih apa ya? Kalau dari Queen Alpha 7 sih. Gak jauh beda sih sama LDG kayaknya. Gak jauh beda, soalnya emang itu tim-tim yang stabil terus yang kuat juga gitu loh, yang istilahnya apa ya, jadi ininya BTR lah gitu. Kalau dari Queen sih nggak jauh beda lah sama LDG. Oke, berarti Alpha 7 ya nih. Oke, jadi Sobat Revival dimanapun kalian berada, jangan lupa di like, jangan lupa di share, jangan lupa di komen, tapi yang jelas di subscribe, nyalain loncengnya. Kenapa? Karena adsense dari kalian itulah yang membantu kita untuk hidup poya-poya ya. Tolong, makanya kalau kalian tidak subscribe, tidak bisa saya hidup poya-poya. Tolong makanya ya, tolong. 11 promise. Halo?